Kembali lagi bersama Gilan, dan di video kali ini aku akan lanjutin lagi main Minecraft di Sky Factory. Oke, dan sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan dinyalakan dulu tombol notifikasinya supaya dapat notifikasi setiap ada update video baru di channel ini. Oke, enjoy the video. Oke, jadi di video kali ini aku mau ngelanjutin lagi Sky Factory-nya. Biar nggak terlalu bosan gitu main di liquid terus, dan di video ini aku niatnya mau bikin nggak tahu. Oke, mending kita jalanin misi yang ada di sini dulu. Ini craft dirt udah shift. We need shift. Nah, butuh oak plank 3 sama stick 4. Sini sama stick. Nah, ini stick ada banyak di sini, dan itu ada pohon. Wih, tingginya dia. Dia tinggi tapi daunnya cuma segini itu loh. Kayak aneh gitu ya kan. Oke, kita langsung aja bikin shift di sini dan boom. Oke, kita taruh di bagian sini. Sebentar, mending aku nggak punya X kah? Kayaknya di sini ada. Oh, ini X. Oke, ini mending taruh sini, terus ini shiftnya taruh sini, dan kita bikin chest lagi. Oke, kita taruh sini. Nah, dan biar sedikit rapi. Oh ya, dan di bagian sini ku ganti jadi satu blok ke bawah ini, jadi slabnya di bagian bawah biar nggak muncul monster, karena kalau muncul monster pasti bakal nyusahin. Dan di sini shift kita baca dulu, kayaknya anu buat nyari or gitu ya kan. Interact with shift using dirt. Oke, jadi pakai dirt. How to make dirt? I think salah. Oke. Jadi ya udahlah, ambil aja semua ya kan. Jadi kita anehnya dari dirt gitu jadi gravel di sini ya kan. Wow, dapat lapis lazuli. Coal ore, iron ore banyak. Iron ore gundulmu. Iron, ingat. Oh ya, lumayan banyak ya kan. Diamond bisa kan? Aduh, salah taruh. Mending aku sebentar, aku mending ngelebarin ini dulu daripada terlalu berfokus kepada ini. Aku lebarin kemana ya? Ke sana mungkin ya. Ini berapa jaraknya? 2 ke. Ini kok jadi pada tinggi-tinggi amat sih? Apa perasaan gua aja? I don't know. Oke. 2 ke 1 2 3. Oke, let's go, taruh dirt di sini dan ini sapling. Oh ya, sebentar ini ku ancur-ancurin dulu ya kan. Mending ku ambilin pakai ini dulu. Oke. A few moments later. Oke, ini yang terakhir, dan di sini hujan dan udah malam gitu loh ya kan. Baru juga mulai udah malam lagi kan. Ini mungkin kita tanam di. Oke, mungkin di sini kita buat apa dulu ya? Itu barel ini. Oke, kita butuh kayu lagi di sini, kita buat kayu, dan ini udah ketanam kan tadi. Oh ya udah. Barel. Oke, dan aku punya cobblestone 1. Ini bikinnya gimana? Oh, oke. Kita taruh di bagian sini mungkin. Dan kita interact with leaves. Oh. Oh. Oke. Oke. Dan mungkin kita bikin dirt lagi yang banyak. Dirt. Oh, dirt. Oke. Oke, semuanya aja nggak apa-apa, karena kita bisa nunggu ini, nggak perlu bikin bone meal. Tapi kalau mau cepet ya bikin bone meal sih, tapi nggak terlalu perlu sih, nggak terlalu butuh sekarang. Oh iya, dan kita butuh bikin paket untuk ambil airnya nanti. Oh, dan aku dapat diamond 1 di sini, mantap. Mungkin kita taruh sini dulu yang nggak kepake, dan kita buat gold ingot and iron ingot. Taruh sini, dan paket, kita butuh paket 1 di sini, dan ini kita taruh sini aja. Dan itu udah jadi ya? Belum, belum ya. Oh ya, kita bisa bikin, nah mantap juga ya kan, mantap. Ini kita taruh di bagian sini sebelahnya ini, dan interact with cobblestone.
Nah, oh, gimana sih? Emang cuma nungguin gitu ya, suruh ditungguin gitu ya? Aku nggak tahu, sorry sorry deh. Oh iya, itu udah jadi air, kita bisa ambil di sini. You have been give water bottle. Oh, jadi adonnya itu kayak nge-clear bucket terus dikasih water bucket gitu ya kan? Dan mungkin kita perlebar lagi tempat ini supaya tidak terlalu. Eh, aku udah ada slab gitu ya kan? Ya wes lah, nggak apa-apa. Lebarin lagi di sini, 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 sini. Oke, kita taruh torch lagi di sini. Mungkin aku bakalan bikin cobblestone generator di bagian ini nanti, farm tree. Terus oke lah, aku lebarin lagi coba di bagian sini. Oke, dan mungkin cobblestone generator ke bagian sini aja. Nanti kita pakai crafting table biar nggak terbakar. Woi, sudah jadi lava dan aku butuh paket. Mantap. Paket. Oke. Mantap. Kita bikin crafting table yang cukup banyak di sini. 11. 11 cukup enggak ya? Cukup lah ya. Gimana ya? 1. Sebentar, gimana sih aku kok lupa cara bikin itu? Oke, di sini, terus di sini, terus di sini, terus di bagian sini kita taruh dulu, terus bagian sini, bagian sini, terus bagian sini, terus bagian sini, dan ini lava turun water ke sini, nanti ini turun satu. Kita taruh ini mungkin, terus ini salah. Oh, enggak benar. Mau apa tuh? Terus bagian sini, dan kita butuh ini lagi, apa namanya? Crafting table lagi. Bentar. Kita bikin crafting table lagi di sini dan oke, crafting table satu aja cukup kayaknya. Nah, iya kan? Iya, harusnya cukup. Ini maksudnya di sini masih ada, kita ambil. Dan terus kita ke bagian sini pakai crafting table, terus ke sini, terus taruh ini gimana cara naruhnya? Taruh di bagian sini. Nah. Let's go. Dan ini kayaknya anu kurang naik sih. Aku nanti malah susah ini galinya. Mending di sini ku ilangin aja kan. Oke, kita taruh water sini. Dan lava di bagian ini nanti kebakar, lupa aku. Oke. Mantap. Set. Nah, keren udah ya kan? Oke. Okay. Cobblestone-nya jatuh. Oke lah, kita butuh crafting table lagi mungkin, dan ini udah tumbuh lagi. Crafting table. Musam. Di sini kita butuh satu crafting table. Hampir aja aku jatuh. Oke, tapi susah aku. Oh, ngadep ke sini berarti ya. Karena itu bagian situ kan bolong, lumayan bisa ngadep ke situ. Jadi, ini bisa aku spam di sini kayak gini terus gerak terus ya kan. Oke. Oke, bisa bikin apa lagi sebentar? Tas selanjutnya apa? Barrel, stone barrel, create a cobblestone generator. Oke, mungkin kita taruh ini di bagian sini lagi dan itu harusnya tadi aku bikin itu dulu. Udah matang ngomong apa lagi nggak tahu. Oke, dan di sini kita tunggu. Harusnya tadi aku bikin infinite water, tapi ya nggak perlu juga sih. Dan texture packnya di ngancurinnya aku ganti warnanya dari biru muda lama-lama ke biru tua. Oke, jadi biru muda. Nah, lama-lama nuain dan ancur. Oke, mantap. Dan yang mau download texture packnya tungguin kapan-kapan. Oke. Oke. Wah, help me. Wah, parahnya tiba-tiba aku kebakar. Kok bisa itu? Kok bisa gitu? Piye, piye? Kok bisa gitu ya kan? Dan ini, wah, udah jadi water. Dan aku butuh makanan. Ah, nggak usah, nanti tinggal bunuh diri aja ya kan. Bucket di sini dan di sini cobblestone generator. Aku juga nggak tahu ini. Itu bunyi apa lagi tuh?
cobblestone generator. Kalian nyoba nggak work ya? Mungkin kita bikin aja, coba dulu. Gimana ya? Tulisannya sih di sini. Mana sih cobblestone generator? Create a cobblestone generator by using lava and water to make cobblestone and use a pickaxe to collect the cobblestone. Kamu ngebuat cobblestone-nya gimana ini, ngomong-ngomong ya? Apa aku hancurkan? Aku takutnya hilang gitu. Itu aduh kebakar lagi. Nah, ini kita taruh. Salah. Kita taruh ini lagi di sini. Oke, kita coba. Untung nggak hilang gitu ya kan. Tapi gimana kamu cara bikin cobblestone-nya? Apakah di bawah tiba-tiba ada gitu ya kan? Gak ada ya kan? Gak mungkin juga ya kan? Atau kamu butuh air? Oh, aku nggak punya paket. Oke. Atau yang dimaksud sama ini cobblestone generatornya cobblestone yang itu mungkin ya? Aku juga nggak tahu sih. Ya kalau cobblestone ini ya, ya sama aja sih. Atau yang itu? Halo. Apakah ada orang? I don't know. Okay. Oke, mungkin segini aja video gue kali ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, dipencet dulu tombol subscribe-nya. Dan di-like dulu video ini biar aku makin semangat bikin videonya. Oke. Dan di video kali ini udah ngebuat cobblestone generator yang ini. Dan yang satu lagi ini yang gak tahu gimana cara kerjanya. Dan thanks for watching. See you next time. Goodbye. Bye.